Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walaula al-muta'allimu ma nilta hadza sawaba fala tatlubil ajra illa minallahi ta'ala. Kama qala azza wa jalla, wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan in ajriya illa 'ala Allahi, fa innal mala wa ma fid dunya khadimul badani wal badanu markabu nafsi wa matiyatuha wal ma'khdumu huwal ilmu izbihi syarafu nafsi. Faman talaba bil ilmi mala kana kaman masaha asfala madasihi biwajhihi liyunazzifahu faja'ala al-makhduma khadiman wal khadima makhduman wa dhalika huwal intikasu ala umil ra'si wa mislu huwal ladhi yakumu fil ardi akbari ma'al mujrimina nakisi ru'usihim inda rabbihim. Walaula al-muta'allimu, kalau enggak ada murid yang belajar. Ini kita masih bicara tentang ya al-wazifatu saniyatu, wazifah yang kedua seorang mursyid al-muallim, mursyid yang ngajarin, seorang guru. Kita masih bicara tentang ya tugas-tugas seorang guru. Kalau kita sudah menjadi seorang guru, perhatikan ini. Jangan sembarangan. Walaula al-muta'allimu. Ini beliau berpendapat kalau kita menjadi seorang guru, jangan suka mengharapkan uang. Apalagi sambil dimahalin. Bayaran sekian, 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 apalagi. Walaulal muta'allimu, kalau enggak ada seorang murid yang belajar, manilta hadza thawaba, ini saya engkau tidak memperoleh pahala ini. Artinya apa? Udah syukur kamu orang ada yang mau ngaji sama kamu walaupun satu dua. Gitu. Syukur kamu. Kan kita dipercaya sama Allah enggak gampang. Orang ngaji sama kita datang enggak gampang. Syukur kamu ada orang mau ngaji sama kita. Itu dari Allah yang gerakin Allah. Syukurin. Jangan kamu serakah sama uang. Apalagi sampai dimintain semahal mungkin, na'udzubillah. Imam Ghazali tegas, kalau enggak ada seorang murid yang belajar, manilta hadza thawaba, niscaya kau enggak mendapati pahala ini. Fala tatlubil ajra, maka oleh karena itu jangan engkau cari balasan. Jangan kau cari upah. Maka oleh karena itu jangan kau cari upah, jangan kau tuntut upah kepada yang belajar. Kalau belajar di sini sekian, kalau mau belajar di sini bayar sekian. Apalagi kalau mahal, na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi labelnya tasawuf, apalagi astagfirullahalazim. Fala tatlubil ajra, jangan kau tuntut upah illa minallahi ta'ala, kecuali kau tuntut upah daripada Allah Ta'ala.
Tegas Imam Ghazali. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan, aku tidak meminta kepadamu harta. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepadamu harta. In ajriya illa alallahi, ya. Tidaklah upahku kecuali Allah. Artinya, aku tidak ada yang upain kecuali Allah yang upain. Cukup upahku dari Allah. Tapi kalau orang bagi, ambil. Sekalipun 1 triliun, ambil. Enggak mau diambil. Umpama, namanya itu umpama ya. Kali-kali aja orang, itu murid kita umpama satu saat jadi konglomerat. Ya. Amin ya Allah. Iya. Lalu datang ke rumah, bagi duit. Masya Allah. Alhamdulillah, buat bikin pesantren. Kalau dikasih, ambil. Sekalipun dilempar. Tapi kalau minta, jangan juga mengharap. Jangan. Begitulah sikap seorang guru. Ini penting diketahui oleh seorang guru. Makanya mesti ngaji seorang guru. Enggak boleh enggak. Fa innal mala wa ma fid dunya khadimul badani. Karena sesungguhnya harta. Ya. Ada keterangan lagi. Wa fi zari'ati, dalam kitab Zari'ah. Wa ayyu 'alimin lam yakun lahu man yufiduhu al-'ilm sara ka'akimin lan-nasl lahu fayamutu dzikruhu bi mautihi. Orang alim apa yang tidak ada baginya orang yang ilmunya memfaedahkan kepadanya? Orang alim apa? Ilmunya doang banyak tapi ilmunya enggak faedah. Jadilah dia seperti akim, apa akim tuh? Enggak punya anak, mandul. Lan nasnalahu, enggak ada keturunan. Fayamutu zikruhu bimauti, maka mati sebutannya dengan sebab matinya dia. Jadi kita kalau ngajarin bersyukur, kita udah bersyukur. Bisa ngajar bersyukur. Apalagi guru anterin kita, hantarkan guru, anterkan. Kita bisa ngajar, diajarin kita cara ngajar, bersyukur tuh. Dibimbing kita, dikondisikan kita, subhanallah. Ya. Kata Sayyidina Ali, al ulama baquna ma baqiya dar, a'yunuhum mafqudatun wa asarhum fil qulub, wa asarhum fil qulubi mawjudatun. Ulama itu kekal. Tidak kekal dar apa masa, ya. Ulama itu kekal. Ulama itu kekal. Selama kekalnya masa, ya. Selama kekalnya ma baqiya dahru, selama kekalnya masa. Ain mereka, zat mereka, badan mereka enggak ada, tapi bekasan mereka di hati tetap ada. Orangnya sudah meninggal dunia tapi masih tetap berkenang. Itulah ulama. Ya. Ada sebagian hukama mengatakan, habli min ladunka waliyan. Firman Allah, surah Maryam, yarisuni wa yarisu min ali Yaquba. Berikanlah kepadaku dari sisi engkau seorang wali, ya, maksudnya seorang anak yang akan mewarisi aku. Dia mewarisi daripada keluarga Yaqub. Sesungguhnya beliau itu minta keturunan. Inna usa'ala nasalan yarisu ilma'u. Dia minta keturunan yang akan mewariskan ilmunya. La man yarisu ma lahu,
bukan mewarisi hartanya, bukan. Jadi bukan mewarisi hartanya. Kenapa? Fa'aradud dunya ahwanu 'indal anbiya. Karena harta benda dunia itu lebih ringan menurut para nabi, gampang kalau itu mah. Keturunan. Yang paling utama adalah keturunan. Makanya Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi, bukan warisin harta, ilmu. Ilmu. Bukan harta, bukan. Kalau duit mah ya udah dijanjiin kalau duit mah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Ya. Mengisi santri-santri sini, makanya ditulis gratis. Maksudnya apa? Supaya jangan sungkan, tenang aja. Belajar aja yang benar. Di sini yang saya minta apa? Akhlak mulia, belajar benar. Udah cukup sih. Enggak pernah dimintain duit, enggak. Tapi prinsip itu, enggak pernah minta, mengharap jangan, kalau dikasih ambil. Dan orang yang sedekah, ya pasti bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya bukan berkurang, tapi bertambah. Falyazdad, falyazdad, falyazdad. Nah, seorang guru, jangan pernah mengharapkan itu, walaupun hanya setitik dalam hatinya. Kenapa? Ya, karena kalau enggak ada murid, maka kita enggak dapat pahala. Maka oleh karena itu, jangan kau cari balasan kecuali Allah, balasan kita. Allah cukup yang kasih. Jadi Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ya warisannya para nabi. Warisin apa tuh? Warisin ilmu, bukan warisin harta. Jadi jangan sampai kita bikin satu yayasan, kemudian kita pakai bayaran yang mahal. Jangan, nak. Jangan seperti itu. Kalau mau pakai bayaran, ya, mau pakai bayaran juga sekedar. Sekedarnya saja, secukupnya saja, sewajarnya saja, ya. Sewajarnya saja, sepantasnya saja, di luar kepantasan jangan. Oh, kita di sini memang gratis, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan. Alhamdulillah, Allah kondisikan kita bisa gratis, ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sesuai dengan ini. Yang jangan sampai kita ya beratasnamakan agama. Nanti insyaallah akan dijelasin di sini. Jangan sampai beratasnamakan agama. Faman talaba bil ilmi, maka siapa saja yang menuntut dengan ilmu, dia menuntut ilmu. Dia menuntut dengan ilmu, artinya berserta ilmu. Yang dia tuntut apaan? Al-mala, harta. Jadi ilmu buat topeng aja. Ilmu buat topeng sama dia. Sesungguhnya yang dicari harta. Karena kaman masaha asfala madasi biwajhi liyunazifau, adalah dia itu seperti orang yang menyapu bawah sepatunya, ya. Seperti orang yang menyapu bahwa sepatunya dengan menggunakan mukanya supaya dia bersihkan itu. Masya Allah. Menyapu bawah sepatunya dengan menggunakan mukanya supaya dia bisa bersihkan itu bawah sepatunya. Kan terbalik begitu. Masa muka buat bersihin
bawa sepatu, kan bodoh ini. Tuh, kalau orang cari ilmu, apa cari duit pakai ilmu. Jangan sampai begitu tuh. Jadi kita kalau begitu bagaimana? Ngajarin aja udah ngajarin. Jangan ada setitik pun dalam hati keinginan itu. Ya. Nanti juga orang bagi duit, tapi jangan mengharapkan itu ya. Ya, yakin nanti Allah tuh akan hadiahkan kita. Faja'alal makhduma khadiman, maka dia menjadikan makhdum yang dilayani khadiman, pelayan. Maka dia menjadikan yang dilayani pelayan. Wal khadima makhduman, dan pelayan yang dilayani. Terbalik. Wa zalika huwal intikasu, demikian itu, itulah yang namanya jungkir balik. Ala umir ra'si, atas induknya, ibu kepala. Artinya apa? Jungkir balik. Pala di bawah, kaki di atas. Ya. Umi kepala, apa ibu kepala, otak, otaknya di bawah. Palanya di bawah, kakinya di atas, jungkir balik. Kalau kita ya, ilmu kita jadiin buat alat mencari harta. Ya. Jadi jangan pernah pikirin tuh begitu. Kita ngajar-ngajar aja, udah ngajar-ngajar aja. Dikasih segini, ya, alhamdulillah, apalagi sama guru, aduh jangan mikirin gitu kan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ada orang mau ngaji sama kita tuh, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah. Karena dipercaya sama orang tuh susah. Wa misluhu huwa alladhi yaqumu fil ardi akbari, dan yang sepertinya yaitulah seorang yang berdiri di ya di hari mahsyar yang besar, ma'al mujrimina, bersama orang-orang yang berdosa, nakisi ru'usihim inda rabbihim, dalam keadaan terbalik kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Na'udzubillah. Palanya di bawah, kakinya di atas. Jadi ini nasihat buat seorang guru. Jangan kita menjadikan ilmu kita menjadi alat untuk mencari harta. Ya. Jadi kita ngajar, ngajar aja. Usahakan lillahi ta'ala. Ya. Kalau memang ya kita masih baru, silakan buka usaha, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa buka usaha supaya menghilangkan minta-minta atau mengharap. Ya. Kalau kita masih butuh, umpama apa makomnya masih makom sebab gitu ya, silakan. Kecuali makomnya udah tajrid ya, nggak usaha nggak apa-apa. Ya. Masa makomnya masih makom sebab, dapat duit kalau usaha, ya usaha dah. Jadi kita nggak mengharapkan kepada murid akan uang. Kita udah ngajarin orang. Udah bisa ngajarin orang, Allah percaya kita, itu amanah murid dari Allah. Sudah bersyukur amanah dari Allah. Jangan pernah sekali-sekali mengharapkan uang dari orang yang kita ajarin. Berpikirlah bagaimana supaya murid kita bisa pandai, cerdas, berakhlakul karimah. Cukup udah segitu. Buat apa? Buat regenerasi. Buat regenerasi. Kalau kita punya generasi, masya Allah,
sangat senang sekali. Mudah-mudahan pondok pesantren kita Al-Israq ini banyak melahirkan generasi-generasi berkualitas. Semuanya yang lulus dari pondok pesantren Al-Israq semuanya berhasil menjadi ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.